Kubu calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung Rano Karno mengungkap ada sejumlah nama ex-tim sukses tim C Anies Baswedan di Pilpres 2024 yang bergabung ke pihaknya di Pilkada Jakarta 2024 ini. Keduanya adalah Aldi Perdana Putra di bidang data dan ada Mandira Biena Elmir. Alasan keduanya bergabung menjadi tim ses Pramono Rano di Pilgub Jakarta, karena menurut dia itu karena kecocokan dan kesamaan beberapa prinsip, seperti kepedulian terhadap rakyat kecil hingga pergerakan anak muda. Seperti diketahui, Pramono Anung mengatakan ada sejumlah orang yang merapat menjadi tim ses paslon Pramono Rano Karno. Termasuk diantaranya mantan tim ses Anies Baswedan. Awalnya Pramono menanggapi soal ramai gerakan coblos tiga paslon di Pilgub Jakarta. Menurut Pramono, hal itu adalah bagian dari dinamika politik. Pramono lantas mengatakan terkait dukungan dari mantan tim ses Anies. Pramono memastikan akan melanjutkan silaturahmi ke para mantan gubernur DKI Jakarta. Dimulai dengan bertemu Basuki Cahaja Purnama atau Ahok pada minggu depan hingga bertemu dengan Anies Baswedan.